Selamat pengantin baru. Selamat berbahagia. Selamat ke anak cucu. Selamat bahagia. Hey, hidup. Dah. Masuk air ludah kat sini, Kang. Kacau oh, betul-betul. Kau anu sana sikit tu. Belah sana tu tak kata tu. Kata kan betul. Sini ke belah sini? Tadi macam muda dah tua pula. Dah. Kejap. Apa? Mana pergi dia ni? Jangan ditonjol. Lama dulu pernah ada main. Tahu sama-sama dulu. Cuba cek tengok apa dagingnya semua ni okey ke dah ke belum. Dah 2 jam tak empuk-empuk. Ai kan daging tak empuk kau yang aku empuk. Siapa yang minta pisau potong bawang tadi? Ini bukan potong bawang. Potong orang tu. Potong orang ni. Tak boleh. Tak boleh. Tak apa. Ni, barang-barang semua dah ada ke belum? Nak tanya ni. Tak masak-masak daging ni. Apa yang kau buat dengan daging ni? Adakah kau beli lembu curi? Kamu ni. Kita nak buat kerja baik takkan ambil benda yang haram. Udah pedat kita mikirkan apa yang tak cukup lagi. Apa daging tak nak empuk. Apa semua ni tak boleh kan? Cakap tu biar bernota. Aku tak boleh. Santan dah masuk ke belum? Alah betul lah. Patutlah. Santan tak masuk lagi. Bila nak masak? Udah macam mana ni nak kena beli ke apa ke apa benda semua ni? Aku tak boleh kalau pergi kedai kau suruh pergi sekarang Selasa pun sampai. Dah. Tak apa, kau berdua pergi biar aku tengok-tengokkan benda ni. Kau berdua pergi beli santan. Siapa? Kita pergi beli santan tu, apa semua tu. Santan nak kena empukkan daging ni kan, kita nak kena beli. Udah! Assalamualaikum, Pakcik. Cik! Ai, tengah masak ke? Habis aku ingat aku mandi dalam ni. Hai, nampaknya semua dah siap-siap dah ni je. Dah, yang kamu ni dah nak kahwin, kenapa datang sini? Ai saja nak tengok apa yang boleh saya tolong kat sini ni. Tak, ayah kamu tu bakal pengantin. Pergi balik rumah kamu dulu. Nantilah dulu. Semuanya nampak macam okey je, tak ada masalah je eh. Okey tu okey, tapi ada sikit masalah lah. Masalah si anu ni. Besar sangat masalah ke pak cik? Bukan masalah sikit je. Si apa ni, si Sophia tu. Cantik. Tiba-tiba hari ni pula dia buat degil dia. Melawan buat budak tu. Dia aku melawan? Angin, bukan apa, kalau aku ikut hatiku, aku pijak-pijak tak, dia. Tak boleh pujuk? Kamu jangan risaulah. Buat pujuk memujuk ni serahkan dekat aku. Alhamdulillah. Yang penting kamu kahwin. Ya, cantik. Sophia? Oh, Sophia. Hai, Allah. Aduh. Jangan terlujuh. Geramnya. Assalamualaikum. Ni. Melintat sangat besar. Alah. Kening dah lah nak dekat sama. Ni. Tak payahlah nak tunjuk muka Ropi tu. Senyumlah sikit dengan bakal suami. Tak. Itu senyum. Dia senyum macam tu pun saya dah geram dah. Tak apa. Kamu jangan risau ya. Bab dia biar aku uruskan. Alhamdulillah pak cik. Yang penting kamu berdua bahagia. Ya. Ata? Ata. Baliklah. Oh, balik? Salam dululah. Nanti belum boleh tak lagi. Tak boleh salam. Memang. Boleh salam. Nanti lepas ni. Dah bagi pun tak boleh salam lagi? Nak balik-balik je lah. Tunggu aku kat sini. Kamu jangan risau. Siap pun nanti. Balik dulu je. Ya. Aku pun tak tahulah. Tak bapa, faham aku bapa, dengar. Bapa tak tahu macam ni tau. Apa lagi? Mana boleh Sophia nak kahwin dengan orang yang Sophia tak ada rasa cinta, tak ada sayang. Macam mana, Pak? Kamu ni. Dulu mak kamu Ropi ni lah. Tak nak sangat dengan aku. Bila dah kahwin, bukan main lagi. Tak nak lekang daripada aku. Itu bapak dengan mak. Saya, hati saya lain. Pilihan saya lain. Suka hati je nak tenun-tenun paksa-paksa orang kahwin. Nanti bila kamu dah kahwin, kamu tahulah betapa baiknya budak tu. Kalau tak baik, takkan rumah dia besar. Kalau tak baik, takkan kereta dia banyak. Kalau tak baik, takkan duit dia tak ada.
Oh, pasal duit. Bapa ingat saya ini boleh bahagialah pasal duit. Apa pasal saya nak bahagia, Pak? Saya nak happy, saya nak kahwin tu dengan rasa sayang. Duit tu nombor dua, Pak. Memang penting, duit tu penting, tapi perasaan sayang tu, Pak. Kamu dengar ni, Sophia. Kamu mesti kahwin dengan dia. Ha, sudah. Selalu macam ni, tak? Pengantin buat apa duduk sini? Patutnya pengantin duduk dalam, hilang serinya. Apalah duduk luar apa semua ni. Kan tak boleh nanti dia segigit semut ke apa ke, kan pengantin baru ke duduk. Sudah. Ni. Dapat pun santan yang kita hendakkan tadi, barulah boleh empuk daging ni. Ini. Ni, si Sophia, kenapa kamu duduk dekat depan ni, Sophia? Sophia nak luahkan perasaan. Duduk sini kejap boleh? Fuh, Pak Cik memang dah lama. Allahu Akbar, mana tempat lama sangat mana ni? Cuba cerita kat Pak Cik. Pak Cik ni pengalaman okay, tu pakcik, tidak. Pak Cik banyak sangat cakap. Sophia, macam mana Sophia ni kahwin paksa tau? Sebenarnya begini, Sophia. Dia Sophia sini. Sini. Oh, sini. Aduh. Sebenarnya elok matilah kau ni. Sebenarnya memang begitu. Kalau kata kita ni tak ada perasaan, tak sayang kepada seseorang itu, betul. Ada eloknya kita hantar budak tu ke kajang. Saya seriuslah Pak Cik. Yeah. Saya betul-betul takkan saya nak lari. Saya dah dengan bapak saya. Saya jangan. Ada satu-satunya bapak saya je. Tapi dia tak cukup untuk faham perasaan saya macam mana. Dah tersapuk Pak Cik kau seorang. Bagilah pula aku cakap. Aku kalau kau nak cakap lama-lama aku lupa. Kau cakap. Bagam! Atas sempat cakap. Mana nak dipasangkan lampu ni? Malam joget lambat tu kata nak pasang lampu. Mana nak dipasangkan lampu ni? Hei, Salsabila. Lah. Nama dah lah tak sedap. Kau orang berdua pun ada kat sini? Ini. Ini. Pakcik, saya kena kau paksa. Saya tak... Dia kena kahwin. Saya tak rela. Tanda sikit. Amboi, menang banyak kau ya. Ni nak beritahu si siapa nama perempuan ni? Sophia. Sophia. Sophia ada dulu dengan aku bukan orang lain. Siapa? Kecil-kecil dulu aku yang mandikan dia. Wah, Allah, seronok kau. Ya, aku dengan bapak dia baik. Aku mandikan dia. Ni sampai dah besar tu aku minta mandikan, bapak tak bagi. Kalau dah rupa gini tak boleh mandikan, kau mandikan je si tua ni. Ini nanti dulu. Biar kau nampak mengejek ke tak mengejek. Saya serius, boleh tak bincang macam mana solution sebenarnya? Solution ni dia sebenarnya seperti buah apple. Bukan. Penyelesaian. Kita kalau pun tak suka, kalau betul sebab ini berkenaan dengan jodoh masa depan. Kalau kita dipaksa-paksa pun takut kahwin sehari dua je nanti dah kata orang tu dah bercerai tak elok. Apa kata kahwin jogging je? Kahwin lari. Ya. Dia mula-mula kena slow jogging, lepas tu bawa lagi. Pakcik. Ya. Yeah. Kenapa Pakcik termenung? Tak teringat masa dulu, masa mandikan Sophia dulu. Sophia pun dah besar, tak tahu pejajelik. Dah besar. Sophia, kita sebagai anak harus mematuhi orang tua. Betul. Apa pakcik kata tu betul. Kena dengar cakap mak bapak. Apa yang mak bapak nak tu lah terbaik untuk kita. Tapi kita kena fikir hati seorang anak tu. Pakcik tengok tak muka dia macam mana? Dahi kena bercantum. Gigi jongang, botak. Basuh ayam tu betul-betul. Kalang ada benda yang tak... Ya, sabar. Tengah basuh lah ni ayam ni. Dahlah, tak suka, tak sayang, tak ada rasa cinta. Ayam ni kadang-kadang kalau... cabut bulu. Lepas tu ayam, bulu kena cabut. Takut orang makan nanti kotor. Yuk. Tangan aku satu lagi mana, Yuk? Carilah dalam tu mesti ada punya tu. Tak ada, Yuk. Aku dah cari, Yuk. Tak ada, Yuk. Tangan aku lagi satu mana, Yuk? Kau ni semua nak minta aku tolong.
Mana yuk? Aku tak jumpa yuk. Ah, ni bukan. Ah, beginilah. Kalau ikutkan pakcik senang je. Kahwin lagi. Pakcik memang senang. Pakcik dalam kehidupan tak payah nak pening-pening kepala. Betul. Make it simple. Saya tak nak. Saya hormat bapak saya. Saya tak nak kahwin lari. Kalau hormat senang je, jumpa bapak tabik. Yuk. Kahwin lari je. Hmm. Kena fikir juga perasaan, hati. Betul. Bukankah hati dan perasaan penting? Ya, kahwin tu saya... Ah, sudah siap ke masak tadi? Bukan masak, cuci ayam. Cuci ayam. Ah, ni apa ni ke ni? Siapa anaknya? Diam je lah, kau tak payahlah cakap. Payo, saya dah nasihatkan dia. So, dia ikut kehendak dia. Betul. Ah, cuma... Tak, budak-budak zaman sekarang ni memang ikutlah kehendak ayah. Betul tidak? Ha, ikut. Apa tak. Ni, kalau boleh jangan ikutkan hati perasaan sangat. Bapak ni. Mak bapak nombor satu. Mak bapak jangan dilupakan. Betul. Ini kalau tak dilupakan, dia akan... Tuhan aku. Ingat. Tadi nak tak nasihat pakcik-pakcik ni. Apa ni? Oh my god. Oh my god. Tak elok kau. Lama lagi ke kita diri dah krem dah ni. Ni, tak apalah. Dia tu memang orang itu dari kecil. Kamu bertiga pun dah tahu dia tu kan panggil ke mana. Tak apa. Berilah pujuk dulu. Buatlah kau orang ayam tak luak pun. Selesaikan dalam rumah dulu. Aku sebenarnya seram nak buat lagi, takut dah tak kelakar. Terai jelah. Okey. Kau ambil tulang aku. Anak muda daripada mana ni nak? Daripada mana? Daripada rumah. Daripada rumah. Kat rumah tak ada cermin? Kenapa? Tak, macam tak bersiap betul? Eh tak, saya memang macam ni, low profile. Budak besar kemah ni. Duduk mana? Duduk mana? Duduk rumah. Duduk rumah. Taulah kampung kat mana. Rumah ni. Buah ayam tangan. Ni nak tanya ni. Cik. Apa dilukis kat muka? Biasa kita kalau gambar gunung kan, kita buat burung yang simple tu kan. Burung tu nampak? Tak. Kening dia. Kening dia. Oh, ingatkan yang kalau gambar gunung ada burung yang macam ni? Kadang-kadang guna juga, pakcik. Saya memang ikut macam handle basikal. Datang sini nak apa nak? Ni nak nolong. Oh, nak nolong. Kita try main tangan hilang. Baguslah datang tolong. Bagus. Ada siap dah? Tak. Boleh tu kacau apa semua ni. Ah, yalah. Itulah pasal pengantin lelaki tadi macam Sophia cakap tadi. Aku dengar juga dia cakap. Pengantin lelaki tu dia tak suka sangat pasal hodoh sangat rupanya. Oh, ya. Dia kata daripada kahwin dengan pengantin lelaki tu, biar dia kahwin dengan monyet. Kadang-kadang kahwin paksa ni memang tak bagus. Tapi kalau memang rupa lelaki tu memang mengerikan, jangan. Kadang-kadang aku, kamu cari apa? Hah? Senang kamu diri di situ je, mari sini. Apa semua diri di situ, habis 3 episod. Pakcik kenal ke pengantin tu, pakcik? Tak kenal lah, tapi menurut kata Sophia, lelaki tu dengan cicak tokek lebih kurang ke? Cicak tokek? Budak ni aku tak pernah nampak. Kau rasa kenal ke? Jangan-jangan SB tak? Kau jangan bawa lawak internet. Rasa-rasanya, kalau macam tu punya hodoh, kita jangan tengok pun tak apa. Takut demam. Betul. Tapi iyalah, kadang-kadang walau kita nak, walaupun kata orang tu nak berkahwin ni, parang rupa nombor satu. Betul. Ke apa semua belakang kira. Kalau rupa dah elok, hati akan bahagia. Betul. Ini kalau rupa pun dah macam ubat nyamuk lubang-lubang. Kau cakap aku. Aku tak cakap. Anak muda. Ini nasihat orang tua. Nak cari berkawan, jangan cari macam pengantin lelaki tu. Kawan dengan orang lawa. Macam kau dah buruk, kawan orang buruk lagi tengok buruk. Tak apa. Kalau boleh, biar kau seorang je buruk. Jangan kawan buruk. Besar ya gigi dia. Aku berperasan dari tadi aku tengok apa yang putih tu, aku ingatkan apa. Gigi besar budak ni. Bebas pakcik bercakap ya pakcik. Ni baru ni kalau dah balik sama sana tu pakcik. Leman. Budak-budak sama sekarang modifat macam-macam. Aku ingat budak ni ada buka kedai gigi hantu.
Rasanya dah empuk ni. Jangan jangan jangan. Ah, rasa. Okeylah. Kan daging tu tak empuk, bibir kawan tu yang empuk kan. Dalam makcik gambuk macam ni, cik. Ni, cik. Nak tanya lah daripada tadi, cik asyik cerita pasal pengantin laki je. Apa masalahnya? Kau ni berani betul tanya benda-benda macam tu lah. Orang dah seram tengok muka dia, kau lagi tanya. Macam mana jumpa? Dia tak suka pengantin laki tu pasal katanya pengantin laki tu hodoh. Hodoh, ada tambah hati. Hodoh dan bodoh katanya. Lagi, cik. Perempuan tu yang ni apa ni anak gadis ni memang tak suka dengan laki tu, tapi katanya apa bapaknya paksa-paksa gitu. Paksa-paksa kan? Katanya laki tu kaya. Kata bapaknya rupa tak ada pun tak apa, duit boleh menjamin kebahagiaan. Betul. Tapi kalau hari-hari kawan tu duduk rumah muntah-muntah dah salah pula kan. Tak, katanya dia membagi duit padanya Pak Smail tadi. Pak Smail. Bagi duit, bagi apa. Kalau nak orang gentle lah kan, kalau nak anak orang kan. Kalau dah tahu muka tak seberapa tu, kahwin je lah pada siapa-siapa yang sepatutnya. Betul. Ya, tak? Betul. Kalau ikut hati aku, kalau dia datang, aku empuk kan ni. Geram betul aku. Makcik. Rosman. sampai ni. Tadi dah sempat dah masak semua dah. Kan, aku suruh duduk rumah je dulu. Kau tu tak lama lagi nak diakad nikahkan. Allah. Lupa nak bagi tahu. Inilah bakal menantu aku. Apa tadi? Botak? Bakal belantu. Elok juga budak ni. Handsome ya? Handsome. Jarang nampak orang macam ni. Dia tadi menolong bukan baik-baik sekali. Saya baik. Tapi cik, caranya memang kena saya dengan ni. Anak pasal Ismail ni. Gila, gigi elok semua macam gini. Elok. Ya tak cik? Okey tak? Elok lah, elok rasanya. Elok pun. Takkan elok. Takkan elok. Elok. Mana pula elok. Takkan cepat sangat menilai orang. Jangan kena RM1. Kita cepat berubah pun. Lagipun budak macam ni. Alamak. Kalau budak macam ni kan. Aku rasa kan. Kena cepatkan kuih dia. Jangan lewat-lewat kata. Jangan lewat-lewatkan macam ni. Itulah. Rasanya tak salah aku memilih dia ni sebagai menantu. Betul lah. Betul. Ini kira okey apa? Selalu orang hidung je mancung. Ni gigi mancung. Alhamdulillah dapat orang yang pemurah. Kan? Rasa-rasa ni besok nak buat tema apa ni cik? Cik kahwin ni cik? Tak payah tema-tema je lah. Kahwin je lah nak. Sophia. Sebab duit? Sebab duit? Simpanlah duit tu. Sebab duit bapa nak saya kahwin. Asyik baik. Awak fikir tak apa perasaan saya? Bukan bapak seorang. Dia pun. Tak, semua sama sebab duit kan? Pakcik mata tak. Mata duitan tak, kan? Tak, duit tak, saya tak ada. Fikir tak ada. Apa saya rasa? Saya tak rasa apa-apa. Mana duit tu? RM1 ni pun nak? Buk siku lah dah bagi apa ni. Itu pasal saya tak pernah suka kau sebab awak tak ikhlas tau. Saya pergi handphone lah. Saya pergi handphone. Tak nak. Bapa, sebab duit bapa nak jual anak abang macam ni? Tak. Bapa, kalau mak tu masih hidup lagi kan, dia tak akan buat tau Sophia macam ni. Dia akan fikir pasal kebahagiaan Sophia lebih daripada RM1. Memang betul. Betul duit tu penting. Kebahagiaan penting tak? Kalaulah dia boleh bagi duit, dia boleh beli saya dengan duit, perempuan lain dia boleh buat tak boleh sama? Boleh. Betul? Betul. Lepas tu saya ni jadi apa? Kain buruk kat rumah. Bapa pernah fikir tak perasaan saya? Sebagai seorang anak lah. Tak pernah kan? Kalau ibu masih hidup, dia takkan bagi. Tapi bapa nak kau bahagia. Bahagia dengan apa yang ada. Bapa tahu ke yang Sophia akan bahagia? Dengan lelaki yang nak bagi duit. Wah, tamak nak cakap duit. Kasih benda lain dengan kah? Sebesalah pulang ke balik. Dahlah. Kalau Sophia betul-betul tak nak perkahwinan ini terjadi.
Tak apalah, Sofia. Kau ambillah duit. Saya up lagi, pakcik. Saya up lagi. Jangan. Saya up lah, pakcik. Jangan. Ya. Hati. Kadangkala bukan boleh dijual beli. Kamera di sana, bang. Dengarlah bisikan hasrat hati yang merindu menjelma kembali agar hati mempunyai hak terhadap diri sendiri. Kalau bapa sayang saya, faham saya. Pakcik, diam kejap, pakcik. Tak kelakarlah. Saya nak kahwin sekarang ni bukan korang tau. Saya faham. Korang ni kena rasuah masuk duit dia. Saya kaya memang tak ambil duit dia. Saya duit dia memang tadi saya dah tolak. Bapa pun dah ambil keputusan. PMR. Bapa dah batalkan perkahwinan kamu ini. Allah, terima kasih, Bapa. Abi nak kahwin dengan siapa? Kahwinlah dengan pak cik ni. Sofia. Dengar sini. Jom mandi. So, perkahwinan dibatalkan, eh? Batal pun kena mandi juga.